Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita masuk ke bab yang baru. Yang sebelumnya bab tentang as-sabar, sekarang bab tentang as-sidq. As-sidqu, ya. Artinya jujur, bab dalam kejujuran. Syarih Syekh Salim Al-Aid Al-Khilali di pembukaan, di muqaddimah bab ini, beliau membawa perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dalam Madarij Al-Salikin, wasifan as-sidq. Imam Ibn al-Qayyim menerangkan tentang kejujuran, sifat jujur. Beliau mengatakan wahya manzilatul qaum al-a'zam alladhi minhu tansha'u jami'u manazilis salikin. Sifat kejujuran adalah merupakan sifat orang-orang yang mulia, orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mereka adalah jujur, baik dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Alladhi minhu tansha'u jami'u manazilis salikin, manazilis salikin, yang siapa saja yang ingin menempuh suatu jalan maka dimulai dengan kejujuran. Yang ini adalah setiap siapa saja yang ingin menempuh suatu thariqah atau jalan tertentu menuju apa saja, baik dari perkara dunia maupun perkara akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan kejujuran. Kejujuran niat yang benar-benar dari hati, kemudian diaplikasikan dengan amal perbuatan. Kejujuran yang ini adalah merupakan pintu, artinya mereka-mereka yang ingin menelusuri sesuatu apa saja. Ibnu al-Qayyim mengatakan as-salikin, salikin dalam masalah apa, dunia, akhirat, dimulai dengan kejujuran. Jujur bukan hanya sekedar omongan di lisan, akan tapi ditatbik dengan amal perbuatan. Insyaallah akan sampai, insyaallah akan sampai. Wa tariqatul a'wam alladhi man lam yasir alaihi fahuwa minal munqatiin al-halikin. Maka barang siapa ini adalah merupakan jalan yang lurus, yang mustaqim, aqwam, yang terlurus, yang manakala siapa saja yang tidak menempuh jalan kejujuran dalam menelusuri segala sesuatu, maka dia akan orang-orang munqatiin, orang-orang yang tidak sampai kepada cita-cita yang diinginkan, tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan, karena tidak diawali dengan atau tidak ditempuh dengan jalan kejujuran. Jujur dalam perkataan, dalam perbuatan dia jujur, sesuai dengan waqi' apa yang dilakukan itu, ucapan sesuai dengan perbuatan, perbuatan sesuai dengan ucapan. Maka ini adalah tariqul aqwam, artinya jalan yang terlurus. Yang barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, maka dia adalah munqatiin, orang yang tidak akan mendapatkan tujuannya dan sekaligus dia akan binasa. Halikin, dia akan binasa. Wa bihi tamayyazu ahlun nifaq min ahlil jannah, maka dengan kejujuran ini akan jelas mana yang mukmin, mana yang munafik, akan jelas. Yang beriman dengan yang munafik akan jelas dengan adanya sifat kejujuran dalam diri seseorang. Wa sukanul jannati min ahlin niran, akan jelas juga siapa yang menjadi penghuni surga, siapa akan menjadi penghuni neraka dengan sifat kejujuran. Banyak orang mengatakan keimanan kepada Allah akan tapi tidak ada aplikasi dalam kehidupannya. Banyak mengetahui tentang hadis, riwayat begini dan begitu akan tapi tidak diamalkan. Hadza buhtan, kadzib hanya sekedar omongan di lisan akan tapi tidak diaplikasikan dalam amal perbuatan. Wa hiya sayfullahi fi ardhihi alladhi ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Dia adalah pedang Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di muka bumi ini, maka tidaklah pedang itu diletakkan di atas sesuatu, maka melainkan memotong sesuatu, akan hancur ya. Manakala kejujuran itu ada yakni, maka yang semuanya akan lunak yakni. Semuanya akan yakni menjadi yakni menjadi hancur yakni. Artinya kejujuran adalah merupakan senjata yakni, untuk melawan segala sesuatu yakni. Wala wajaha batilan illa ardahu wa sara'ahu, dan tidaklah yakni kejujuran ini dipakai untuk melawan kebatilan melainkan kebatilan itu akan dipatahkan yakni, kejujuran yakni, kejujuran bukan dengan kebohongan. Man shala bihi lam turaddu salatuhu yakni, maka barang siapa yang memakai senjata ini maka tidak akan ada yang mampu untuk melawannya. Wa man nataqa bihi alat alal khusumi kalimatuhu yakni, maka barang siapa memakai kejujuran dalam berdebat, dalam segala macam, dalam tindak tanduk, maka tidak ada siapapun yang sanggup mengalahkan yakni hujahnya. Hujahnya kuat yakni. Fahuwa ruhul amal wa mahallul ahwal, dan dia adalah ruh amalan ya. Amalan ruhnya itu adalah kejujuran, artinya bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, akan tapi diterapkan dengan amal perbuatan ruhnya. Wa mahallul ahwal ya, dan yakni tempat dalam segala keadaan. Ya, keadaan apa saja yang kita berlaku jujur ya, dimanapun kita berada dan kapan kita berada, kita aplikasikan yakni sifat kejujuran ini ya. Wal hamilu ala iqtihamil ahwal ya, dan inilah pendorong yang sangat kuat yakni dalam menghadapi kesulitan yang teramat sangat yakni. Manakala orang menghadapi apa saja yang dihadapi di muka bumi ini yang berkaitan dengan dunia atau agamanya, manakala ditempuh dengan jalan kejujuran yakni, maka insya Allah akan terselesaikan ya. Ditanya semua orang, kamu dari mana? Ditanya dengan jelas ya. Saya dari sini, nggak perlu pakai kebohongan. Karena kebohongan suatu saat nanti dia akan terungkap ya. Akan dia diremehkan, akan dihinakan. Akan tapi malakala menempuh kejujuran, maka akan selesai perkaranya. Wal bab alladzi dakhala minhu alwasilun ila hadrati dzil jalal ya. Ini adalah merupakan pintu ya, yang mana sepasti yang meliputi pintu ini yakni bagi yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala harus melewati pintu kejujuran ini. Ya. Artinya orang yang ingin bertemu ila hadratil jalali wal ikram yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka harus melalui pintunya. Yaitu pintunya apa? Kejujuran. Jujur ya. Jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa huwa asasu bina'id din. Dia adalah merupakan pondasi agama ini adalah kejujuran ya. Keimanan yang kita ucapkan ya. Bukan hanya yakni ucapan lisan, akan tapi kita terapkan beriman kepada Al-Quran. Bagaimana iman kepada Al-Quran? Diamalkan Al-Quran itu. Bagaimana iman kepada hadis? Diamalkan hadis itu semuanya. Yani. Ya. Inilah prinsip dalam syariat. Wa amudi fustatil yakin, merupakan adalah tiang keyakinan. Ya. Keyakinan, yakni harus ada kejujuran di dalamnya. Yani. Kejujuran di antara syurut la ilaha illallah itu as-sidqu, yani as-sidqu wal qabul wal inqiyadi. Yani. Dalamnya adalah kejujuran ini, ya, dalam mengucapkan kalimat itu. Wa darajatuhu taliyatu yani darajatin nubuwah allati hiya arfa'u darajatil alamin, dan yani derajat yani orang-orang yang berlaku jujur itu adalah di bawah yani derajatnya para nabi, ya, para nabi, dan dia adalah merupakan derajat yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini yani. Wa min masakinihim fil jannatin tajri al-uyun wal anhar ila masakini as-siddiqin, yang dia akan bertempat yaitu di jannah, di surga-surga yang mengalir di bawahnya air-air, mata-mata air, dan juga sungai-sungai yang itu yakni menuju kepada yakni tempat-tempat orang siddiqiyun, mereka-mereka yang siddiqin yakni. Siddiqin merupakan yakni ahli surga tentunya ya, yang disebutkan dalam tafsir surat Ihdinas Siratal Mustaqim yaitu as-siddiqin yakni di antaranya yakni. Kama kana min qulubihim ila qulubihim fi hadzal dar madadun muttasilun yani wa mu'inun yani. Sebagaimana mereka di muka bumi ini yani hati mereka menyambung dengan hati para siddiqun, maka dalam surga mereka akan dipertemukan pula dalam derajat orang-orang siddiqin ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, aminu wa ya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as siddiqin ya, dan yakni berlaku jujurlah yakni sebagaimana yakni orang-orang siddiqun itu ya, bersama orang-orang yang bersifat jujur. Wa kunu ma'as siddiqin ini, jadilah engkau yakni mengikuti yakni sifat orang-orang yang siddiqin, yani orang-orang yang jujur dalam perkataan dan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini meminta kepada hambanya yang beriman untuk berlaku jujur, ya. Wa yalzam, dan komitmen dengan sikap itu, ya, liyakunu min ahlihi, supaya mereka menjadi orang-orang yang siddiqin, ya. Orang-orang yang siddiqin, yakni orang-orang yang selalu benar dalam segala tindak tanduknya. Wa ma'a ahlihi, dan dia akan bersama nanti orang-orang yang siddiqin dari kalangan, yakni para sahabat, yakni dan para nabi. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, was-sadiqina was-sadiqat, ya. Yakni para laki-laki yang berlaku jujur dan juga dari kalangan wanita yang siddiq. As-sidqu yakni khislatun mahmudah matluba minal mu'minin rijalan wa nisaan la farq, yakni artinya sifat, yakni jujur adalah merupakan sifat yang diminta dan sifat yang terpuji, dan itu yakni diminta untuk ada, baik itu dari kalangan laki-laki maupun wanita yang beriman, harus ada dalam dirinya sifat yang mulia ini. Allah juga berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairal lahum." Kalau mereka yakni berlaku jujur, maka itu yang terbaik bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang bagaimana buah dari sifat jujur ini. Wa annahu khairun wa munjah, ya munjat, yani dia adalah kebaikan yang terbaik dan penyelamat, yani yang menyelamatkan. Wa huwa alladhi yu'til amal qimatuha, yang memberikan kepada amalan itu adalah harganya. Harga sebuah amalan itu adalah ada kejujuran di dalamnya. Kalau amalan tidak jujur, yani seperti amalan orang munafik, datang salat yani kusala, yani yusalli kusala, yani datang hanya untuk dipandang untuk diikutkan jadi orang mukmin, akan tapi hatinya tidak seperti itu, yani ini adalah kadzab yang seperti ini, yani, ya. Jadi ini harga sebuah amalan itu ada kejujuran di dalamnya. Ya. Ada kejujuran di dalamnya. Li'annahu ruhuha falau akhlasu lillahi fil iman wa saddaquhu fi ta'ah. Yani dia adalah ruh, kalau memang yani dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam imannya, kemudian ditasdiq, yani ya, dalam ketaatan, dia diaplikasikan ketaatan keimanan itu, yani lakana sidqu khairan lahum, maka yani kebaikan itu akan menjadi yang terbaik bagi mereka. Kemudian Imam An-Nawawi di sini membawa hadis yang pertama, yani dalam bab ini, yaitu hadis yani dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Mas'ud sudah kita bahas, yani tentang bagaimana biografi beliau Ibn Mas'ud, yani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadis, inna sidqa yahdi ilal bir, ya. Sesungguhnya berlaku jujur itu akan mengantarkan seorang kepada ketaatan, yakni albir. Yani albir ini ala ithmun li jami'il khair, yani adalah nama dari sebuah kebaikan, semua ketaatan. Sebagian mengatakan albir itu adalah jannah, lan tanala albir bir yani jannah, lan tanala albirra, ya. Albir huwal jannah, yani sebagian mengatakan albir huwa amalus salih, semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala albir. Wa innal bir yahdi ilal jannah, ya. Dan bir itu kebajikan, perbuatan yang soleh, amal yang soleh akan mengantarkan yakni seorang kepada jannah, kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuqtaf indallahi siddiqan, yani seorang ya, yang senantiasa selalu bersikap jujur, yani komitmen dalam segala halnya, tindak tanduknya jujur, maka akan ditulis, akan disifati dia adalah siddiq, ya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki siddiq, yani karena membenarkan Nabi SAW dalam segala tindak tanduknya. Seperti tanya tentang kisah Isra Mi'raj, yani madza qala sahibukum, apa yang dikatakan oleh sahabatmu, dia yani dalam satu malam dah pergi ke langit, yani. Ya, kalau emang mengatakan seperti itu kalau Abu Bakar, yani sadaqtuhu, kalau emang dia mengucapkan seperti itu maka dia sudah benar, yani. Kalau ada yang lebih dahsyat dari itu akan kubenarkan, yani. Ini adalah merupakan yani sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu siddiq. Kemudian wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Ya, sesungguhnya dusta, yakni bersifat dusta, itu akan mengantarkan pelakunya itu kepada fujur. Mahwal fujur al-khurud minat ta'ah, yakni ada semua yakni perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kejelekan-kejelekan, ya al-fujur al-khurud minat ta'ah, keluar dari ketaatan, yakni al-kadzib, dusta itu akan mengantarkan pelakunya kepada yakni kepada keburukan. Wa inal fujur yahdi ilan nar, ya. Dan perbuatan keburukan tersebut, keluar dari ketaatan itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzib hatta yuqtab indallahi kadzaban, dan seorang yang nantinya bersikap yakni berlaku yang tidak benar, yakni kadzib, yakni dusta, maka ini akan ditulis yakni akan disifati orang-orang yang kadzab. Orang yang sering berdusta maka dikatakan kadzab. Kadzab artinya kathirul kadzib, banyak dustanya. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, faedah yang pertama, at-targhib fi sidqi li'annahu sababu kulli khair, anjuran untuk kita untuk berlaku jujur, tentunya jujur karena itulah merupakan sebab dari semua kebaikan. Semua kebaikan itu sebabnya dari kejujuran. Yang kedua, at-tahdhir minal kadhib. Ini peringatan keras dari perbuatan dusta. Perbuatan dusta. Wat-tasahul fihi, dan terlalu meremehkan dalam masalah ini, sedikit dusta, menganggap remeh sikap dusta ini, karena ini adalah merupakan sebab seluruh kejelekan dari dusta, terutama yang berkaitan dengan mungkin rumah tangga, yang masyarakat mungkin, dimanapun tempat tinggal, manakala ada dusta ini, maka itu ada indikasi akan terjadi kebinasaan dalam dirinya, akan rusak, akan rusak. Man taharras, kemudian yang selanjutnya, man taharras sidqa sara sajiyah sajiyatan lahu. Barang siapa yang senantiasa dalam segala keadaan, ucapan dia berusaha untuk berlaku jujur, maka saras sajaya, tabiat, akan menjadi tabiat dia, akan menjadi sifat dia. Maka seorang yang senantiasa berbuat, berlaku jujur, maka dia akan menjadi tabiat bagi dia. Tabiat itu ada yang memang dari sonoyo katanya bilang, memang bentuknya seperti itu. Ada yang memang harus dicari, harus diusahakan supaya bisa terbentuk seperti itu. Seperti itu juga sifat-sifat yang terpuji. Ada yang memang Allah Subhanahu Wa Taala tabiatkan bagi seorang untuk sifatnya seperti itu, dan ada orang yang memang tidak ada seperti itu, akan tapi butuh usaha untuk membuat tabiat yang baik. Wa man qasada al-kadhib sara khuluqan lahu. Dan begitu pula barang siapa yang selalu dusta dan berusaha melakukan dusta, maka itu akan menjadi sifat bagi dia, menjadi sifat bagi dia itu dusta. Dan manakala sudah seperti itu, susah untuk balik lagi. Al-insan ibnu awaidihi kama yuqal, al-insan ibnu awaidihi, seorang itu tumbuh di atas kebiasaan dia. Manakala sudah biasa, susah lagi dirubah, apalagi sudah umur 20 tahun 40 tahun kalau kebiasaan ketika mudanya itu sering begitu, sangat susah untuk dirubah. Maka mumpung masih kecil, bisa dirubah, perbaiki, usahakan, jadikan sifat-sifat yang baik. Kemudian selanjutnya, man istahara bi syai'in sahha ayyusafa bihi. Barang siapa yang dia masyhur, sering melakukan sesuatu sehingga dia terkenal, sehingga kelihatan dari keadaan-keadaan dia atau dalam segala tindak tanduknya berlaku seperti itu, maka orang yang seperti ini boleh untuk disifati dengan sifat yang masyhur tersebut. Orang sering dusta maka kita katakan kadzab, orang yang sering berlaku jujur dalam tindak tanduk katakan siddiq, enggak ada masalah disifatkan, al-ibra bil aghlab, al-ibra bil aghlab wala ibra bin nadir. Kemudian yang selanjutnya, al-akhlaq al-fadilah tuktasab bit takhalluq, tuktasab bitakhalluk, jadi akhlak-akhlak yang terpuji, yang mulia itu harus diusahakan. Seorang berusaha untuk melatih diri untuk mendapatkan akhlak-akhlak itu. Memang saya bilang tadi, sebagian dari akhlak mulia itu memang harus dicari, diusahakan dan dilatih. Harus dilatih supaya sifat itu ada dalam diri dia. Wa taharri fa inna an-nafsa tata'athar bi ta'ati asbabil khair wa tataghayyar tiba'uha wal aqsu bil aqsi. Jadi kena jiwa seorang itu cenderung terpengaruh oleh kebiasaan dia. Orang terbiasa seperti itu, maka kan jiwanya akan terbiasa. Orang biasa mencuri, jadi kalau makan makanan yang halal enggak enak rasanya. Itu kebiasaan. Begitu juga orang yang biasanya makan makanan yang halal, kalau ada sedikit aja hal-hal yang mungkin syubhat, ada perasaan gak enak, ada kekurangan rasanya. Jadi begitu jiwa itu akan cenderung berefek, akan pengaruh, punya kaitan yang erat dengan kebiasaan seorang. Orang biasa dusta kalau kalau enggak dusta sekali itu enggak enak perasaannya. Ini harus dusta hari ini nih. Belum dusta saya ini, ya. Begitu juga orang yang selalu jujur, kalau dusta enggak enak rasanya, ada kekurangan, ya. Begitu ya. Jiwa seorang wal aqsu bil aqsi. Kemudian faedah yang selanjutnya al amal as-salihah mustaqarraha fi jannatin na'im, yaitu amalan-amalan yang saleh kesudahannya itu tempatnya nantinya itu di surga kembalinya. Di surga kembalinya sebagaimana tadi yahdi ilal jannah, ya, albir yahdi ilal jannah, tempat kembalinya kesudahannya adalah dalam surga. Dan begitu pula sebaliknya wala amal as-sayyi'ah mahalluha saul jahim. Adapun perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kejelekan, segala macam keburukan, maka kesudahannya adalah jahim. Maka cukuplah seorang mengetahui kesudahan ini dan kesudahan itu sebagai pendorong bagi dia mana yang terbaik, mana yang tidak baginya, cukup . Karena pengetahuan tentang mengetahui kesudahan itu yang terbaik. Ini sebuah trik dalam kita menghindarkan diri dari sesuatu atau melakukan sesuatu, kita tahu kesudahannya apa. Manakala perbuatan ini kesudahannya jelek, yang enggak usah. Ini kesudahannya adalah baik, ikuti. Seperti itu. Dalam melaksanakan dan meninggalkan sesuatu, pengetahuan tentang kesudahan. Kesudahannya. Mungkin aktawi bihatal qadar yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.